Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Ripki Sulaiman, wartawan Banjarmasin Pos, sobat di pos kalian. Saat ini Ripki Sulaiman sedang berada di TKP. Saya sedang berada di TKP di Jalan Majen Soyo S, yang dimana di sini truk Puso sempat mengalami oleng ya. Jadi menurut informasi yang saya terima, informasi dihimpun, truk ini mengalami oleng, kemudian menghantam bahu jalan. Truk ini, untuk diketahui, truk ini berangkat dari Pelabuhan Trisakti Banjarmasin menuju ke Kota Banjarmasin, kemudian tiba-tiba oleng saat cuaca hujan tadi dan menghantam ke bahu jalan, sobat Bipo sekalian. Akibatnya jembatan yang ada di sini hancur ya, sebagian pagarnya hancur. Kemudian masih belum diketahui bagaimana nanti evakuasi yang akan dilakukan oleh BPBD Kota Banjarmasin. Kemudian juga ada mobil yang terhantam, yang dihantam oleh si truk ini. Jadi informasinya tadi truk ini oleng ke kiri lalu ke kanan, menghantam mobil yang ada di sebelah sana. Kemudian lurus dan kembali menghantam pagar jembatan yang ada di sini, sobat Tipos. Akibatnya jalanan di sini cukup macet. Ya, beginilah suasana situasi yang ada di sini, sobat Bipo sekalian. Bisa dilihat ya, akibatnya truk menabrak pohon serta tiang listrik yang ada di sini. Saat ini pihak BPBD sedang melakukan tahap evakuasi, yaitu memotong-motong pohon yang hancur ini, sobat Bipo sekalian. Nah, sedangkan itu mobil yang ada di sana, mobil yang terhantam, dihantam oleh si truk ini. Nah, beginilah kondisi mobilnya saat ini, sobat Bipo sekalian. Karena mobil ini posisinya dalam keadaan parkir ya, berdasarkan info yang saya dapat tadi. Oke, mungkin itu saja dulu yang bisa saya sampaikan, sobat Bipo. Saya Ripki Sulaiman. Kita coba tanya. Lihat kan, tadi lihat. Iya, apa tadi ini TV? Mobilnya ini? Truknya ini laju. Dari tengah ke sini. Mobilnya parkir. Oh, diantamnya. Tadi ada evakuasi yang akan dilakukan. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan, sobat Bipo sekalian. Saya Ripki Sulaiman dari lokasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.